Jurnalis yang ada di Karimun tergabung dalam Jurnalis Karimun atau JK menggelar bagi-bagi takjil kepada pengendara kendaraan di Coastal Area pada hari Sabtu lalu. Selain membagi-bagikan takjil, digelar juga acara musik akustikan dengan menyanyikan lagu-lagu religi. Sejak terbentuknya Jurnalis Karimun atau JK, selalu melakukan dan menggelar aksi sosial kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan ingin saling berbagi kepada sesama, dengan membagikan berupa 200 paket takjil kepada para pengendara yang melewati Coastal Area. Jurnalis Karimun sebelumnya juga sudah melakukan berbagai kegiatan bakti sosial beberapa waktu lalu di bulan suci Ramadan. Terkait dengan acara pembagian takjil ini, merespon anak-anak muda untuk membantu mendapatkan nilai yang positif, serta dengan dilaksanakannya di tahun ini, semoga di tahun depan akan terulang kembali. Kepengurusan JK mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari anggota DPRD Provinsi Kepri, Rocky Baule, yang dalam hal ini diwakili oleh anaknya, Balki, serta anak-anak dari komunitas motor Antik Karimun yang telah mendukung serangkaian acara berbagi takjil maupun berbuka puasa bersama. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Karimun, Kepulauan Riau.